Okay, hi guys. So, akhirnya video pertama Lisa dah keluar. Tapi kali ni video Lisa shoot macam tak best sangat sebab ada macam vibe-vibe negatif sikit. Sebenarnya Lisa nak record video vlog-vlog Lisa, apa Lisa buat, roti harian Lisa. Tapi tiba-tiba hari ni pula macam ada satu video thing tersebut dia keluarkan. Tak tahulah Lisa macam mana nak cakap sebab Lisa dah bagi tahu dah dekat diorang yang jangan keluar any statement macam burukkan Lisa, nak salahkan Lisa. So Lisa just tak nak jadi macam talent yang sebelum ni keluar. Lisa tak nak mention nama. Macam bila keluar je akan diburuk-burukkan oleh pihak belah sana lah. And Lisa pun dah bagi tahu dekat management. Okay, jap Lisa baca. Amel, Lisa rasa untuk video keluar team tu, team je lah yang buat. Mana yang Lisa pesan dekat team hari tu, kalau dalam video tu atau mana-mana social media team keluarkan apa-apa statement yang burukkan Lisa atau team play victim, Lisa terpaksa bagi tahu benda sebenar yang berlaku dekat Lisa. Even benda ni ada kaitan dengan secret team. Lisa kalau boleh memang tak nak burukkan team, orang luar tahu, tapi kalau attack Lisa, Lisa terpaksa jugalah mempertahankan diri Lisa. Jangan salahkan Lisa kalau Lisa dah pesan awal-awal. Thank you Amir. So Amir cakap okay tak apa, faham, and dia akan bincang dulu dengan A macam mana and everything macam tu. So dekat situ korang ada nampak kan, Lisa dah bagi tahu jangan keluarkan statement-statement yang salah, bagi tahu benda yang salah, sebab Lisa memang tak nak masuk campur langsung kalau boleh. Bila Lisa keluar, dia orang tak cakap pasal Lisa and Lisa pun takkan cakap pasal dia orang. Lisa pernah berkawan dengan dia orang and dia orang pun baik je sebenarnya, banyak tolong Lisa. Lisa tak pernah lupa benda tu semua. Lisa tak nak bila dia orang keluarkan statement yang salah, kejayaan Lisa nak sama belajar, ada family, nak kena jaga aib family, lepas tu nak buat YouTube ke TikTok ke nak cari kerja apa-apa pun semua terjejas. Terjejas sebab orang buruk-burukkan Lisa. Sebenarnya Lisa ni nak buat vlog, nak hidup macam biasa, tak nak buat vlog apa rutin harian Lisa, nak buat video, and tiba-tiba dia tengok dia orang keluarkan video ni, so rasa macam Lisa patutlah bagi tahu sebab Lisa untuk mempertahankan diri Lisa. Tapi sambil-sambil tu Lisa akan tunjukkan dekat korang vlog Lisa lepas Lisa keluar team and apa Lisa nak buat. So bila ada masa nanti kita buka balik video ni, Lisa akan betulkan lah poin-poin yang salah dekat situ. Okay, dekat sini Lisa keluar team Amna Zahan, tiada penjelasan, kami redo. Okay, jom kita buka video. Hai korang, sebelum korang tengok apa akan jadi dengan Lisa, so korang kena tunggu untuk next video. Sebelum korang tengok next video, korang kena tengok video kali ni. Okay, yang ni Am tengah buat promotion. Tunggu lagi, korang boleh try aku option promotion macam investment lah. So korang tak tahu apa akan jadi untuk next terjadi team kita. Jom kita tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kali ni yang dinanti-nantikan ramai orang juga untuk video kali ni. So korang dah baca tajuk and we need to know what happened. Sebab kita pun tak suka nak panjangkan cerita, but mohon daripada side kami korang boleh dengar lah. Okay, kita akan start dengan first nanti kita tengok. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita bercakap, firstly, macam yang kita tahu, kita nantikan si siapa, Lisa balik team. But akhirnya dia hari tu dia ada balik. And then kita orang ada buat meeting lah macam biasa sebenarnya. Betul. And then malah reset dengan dia baik-baik, murah elok, proper lah orang kata kan. Okay, yang ni salah. Baik-baik proper tu salah. Set dia tunjuk cek. Masa ni si dia tu cakap, kalau kau rasa kau nak keluar team, kita orang tak paksa keputusan kau, but please balik dan buat cara baik, baru nampak profesional. Kau bukan anak raja, even though kau banyak duit sekarang, dengan aku kau tak kena gaya. Memang aku sound, semua orang pernah kena dengan aku, so please profesional. So dekat sini Lisa ada reply. Alright, jap gi Lisa balik, minta maaf menyusahkan. Okay, time ni Lisa reply ni, Lisa tengah sakit and Lisa tengah recover Lisa punya self. Masa tu situation Lisa memang tak okay. Lepas tu si dia tu reply, lah perempuan profesional ni. Lepas tu I cakap lah, kenapa tu, sekejap lagi saya balik. Lepas tu dia cakap tak ada apa-apa. Lepas tu dia kata acah-acah bagus je. Esok kan harinya tu Lisa balik. Masa Lisa balik tu, Lisa ada meeting. Lisa pun ada record dekat dalam meeting tu. Sekejap Lisa tunjuk. Semua tak okey lah sebab dia tak patut buat macam tu lah. Yeah. So okay, so yang ni saya tak nak cerita sebab yang ni masalah lain yang mereka buat kat Lisa juga. Tak apa, kita dengar yang ni. Sekarang ni betul, Amir dengan Rahim memang tak boleh tengok muka you. Yeah. Kita tak cakap belakang kan. Memang semua memang tahu yang dia tak boleh tengok muka you. Yeah. And benda tu kita nak tanya apa dia. Okay, so dekat sini dah boleh tahu yang dia orang cakap sini dia orang tak boleh tengok muka Lisa kan. So tak payahlah berlakon dekat depan netizen channel semua tu cakap baliklah Lisa. Cakap bincang elok-elok. Yang ni bukan cara bincang elok-elok dengan mesej yang macam tu, dengan pakai perkataan yang lah perempuan profesional ni. Kau bukan anak raja, acah-acah bagus je.
So bila dia cakap macam tu dekat Lisa, dia cakap tak tengok muka Lisa. Lepas tu tak boleh shoot tengok muka Lisa menyampah. Lepas tu cakap Lisa ni buruk usuk dah balik. Dan ni semua rasa macam problem dekat Lisa. Lisa tak boleh, mental health Lisa tak boleh lah. Tolonglah. Lisa rasa Lisa sambung tengok video ni esok je lah. Okay, hai semua. So hari ni apa Lisa nak cerita? Lisa nak cerita dekat hampa semua lepas apa Lisa keluar team semua tu apa Lisa buat. Let me tell you about the story. Okay lah. So terus angkat baju-baju Lisa. So sekarang kita nak kemas. See, baju sangatlah banyak. Jom kita kemas dulu. Lepas tu Lisa terus pindah ke rumah Bella. Dalam masa satu minggu Lisa duduk rumah Bella. Okay, so sekarang kita dah berpindah randa. Nampak tak beg banyak beg. So ni Bella tolong I. Okay, jom kita tengok Faris. Faris? Okay, guys. Thank you Faris, tolong. Saya dah balik. Okay, so sekarang kita sampai rumah Bella. So sekarang Bella hantar saya ke bilik store, ya? Sebab dia cakap saya kena duduk dalam bilik store. Ni, kita kena letak barang dalam bilik store dulu. Lepas tu, dah angkat-angkat barang tu, Lisa letak tak mobil, letak mobil. Lepas tu Lisa rasa macam, alah, aku dah banyak kali macam menyusahkan Bella. Okay, Lisa macam biasa, dia menyusahkan kita orang. So I rasa feel like macam I'm back. So I buat keputusan untuk pindah ke rumah lain. Keesokan harinya, Lisa keluar pergi cari rumah. Lepas tu Lisa pergi view 3 rumah. Ni rumah ni Lisa pergi view. Okay, ni pak, dapat satu. So Lisa terus masuk, terus call owner semua tu semua. Lisa terus pergi rumah Bella. Lepas tu Lisa terus angkat-angkat barang balik, pindah-pindah rumah, masuk semua barang dalam rumah ni. Keesokan harinya pula Lisa terus decide untuk beli karpet. Haa, beli karpet rumah. So sekarang Lisa tengah choose untuk pilih karpet. Besar gila, ambil yang paling besar sekali. Thank you ni. Cantiknya I kat sini. Betul tak? Saya cantik tak? Cantik. Sumpah ni cantik kan. Berapa yang ni? 1260. Lagilah diskaun. So, harga sudah cantik lah. Okay. Bolehlah untuk awak 1160. Lepas tu Lisa cubalah untuk mengurat-ngurat sikit abang tu kan. Bagi diskaun sikit. Wah, thank you. So korang boleh tengok karpet ni besar sangat-sangat. Lepas tu dapat diskaun. Thank you. Mwah, macam tu. Satu dalam kenyamanan. So, kita dah dapat karpet untuk piano. Tak nak ambil warna tu, kita ambil warna putih. So, Lisa dah dapat dua karpet untuk dekat dapur. Yang ni satu dengan yang ni satu. Wah, bestnya Shopee. Rasa macam tak sabar nak pasang dekat rumah sendiri. Excited dia lain gila. Tahu tak? Rasa macam butterfly. Okay, dah. So, jom kita bayar. Wah, ada karpet baru, guys. Berapa total? Saiz besar buatan Turki, 1160. Campur dua karpet panjang, 230. Yang satu segi, 1720. Koyak poket ni. 1700. Okay, terima kasih. So bye, nanti saya bolehlah buat part time kat sini sebab saya dah tak ada duit dah. Boleh, bila-bila pun boleh. Boleh kerja, okey. So guys, dah habis beli karpet dah, alhamdulillah. So sekarang kita boleh pergi cari makan. A few moments later. So sekarang dah sampai dekat kedai mamak. Makan dulu lapar sebelum kita buat apa-apa, kita scan dulu. Nampak tak ayam kat situ? Sumpah nampak sedap sangat. So, jomlah kita makan dulu. Makan yang favourite Lisa dekat Penang. Tapi saya makan dekat KL je. Tada! So, jom kita makan. So, Lisa dah habis makan everything semua. So, Lisa just nak cakap. Lepas Lisa keluar daripada team tersebut, alhamdulillah ada orang support Lisa. So, kalau korang nak tahu siapa pun support Lisa tu, Lisa bagi nama dia Y tau. Untuk Y tu, thank you so much. Dan satu hari nanti Lisa akan beritahu siapa Y tu, okay? Lepas tu, Lisa balik tu, terus Lisa pasang karpet. Pasang-pasang karpet semua, everything. Masa pasang karpet tu, Lisa panggil kawan Lisa lah untuk tolong. Sebab Lisa seorang. Masa tu, Bella busy. Lepas tu, jadi perfect, cantik. Okay, so sekarang ni Lisa nak pasang karpet. Lepas tu dah habis-habis semua tu, Lisa decide untuk tidur dekat dalam rumah ni. Lepas tu esok pula tu Lisa pergi beli barang rumah. Rice cooker, microwave, everything lah untuk kemudahan Lisa dalam rumah ni pakai. So Lisa terus pergi shoot, pergi mall. Sekarang ni kita nak cari bedsheet dulu. Yang ni ke? Yang tak cantik sebab yang ni super single. Macam ni ke? Tak, ini buruk. Emang apa sih ke boleh? Sombong amat. Yang ni ha, yang ni cantik. Okay queen, so ngam. So kita ambil yang ni.
Yang ini satu. Okey, yang ini satu. Saya nak yang ni. So kita ambil tiga. Untuk single nanti yang soft punya. Okay, yang ni cantik. Saya ambil yang ni. Okay, so kita ambil yang tu. Saya nak cari untuk tawar mandi. Dua line. So sekarang kita pergi ambil tawar nanti. Jom. Langsung. Tak boleh. Nak ikut. Alah. Okay. Nanti nak ambil colour apa? Satu macam, satu colour. Colour different colour. Ambil je mix. I have lots of bag. Kita dah dapat towel. Kita dah dapat 7 towel yang kita nak. Thank you, auntie. Nak cari sejadah. Mana lain ada? Satu saya ambil yang ni. Satu lagi. Inilah. Sumpah cantik. Thank you. Thank you. Dapat dah barang yang kita cari tu. Sekarang kita nak cari rice cooker. Sebab nak cari yang macam bila masak tu kan. Dia ada muka lisa dalam tu. Ngam tak? Sekarang Lisa dah jumpa rice cooker yang cantik. So Lisa nak ambil benda ni satu. Lepas ni kalau tak masak lagi aku tak tahulah. So sekarang kita ambil hanger. Kita ambil dua. Kita jumpa. Oh, kita ambil. Allahu Akbar. Allahu Akbar Abah Aziz. Ambil yang ni. And yang ni. So kita ambil yang ni. Ambil satu lagi yang kecil punya. Ni mop. Kita ambil yang ni. Ni cantik. Tengah nak cari microwave. Okay, so kita ambil yang ni. Thank you. Yang mana satu yang paling best akak? Yang ni. Benda ni pun penting juga untuk Lisa. Si dapur. So kita ambil. Ambil. Jangan tak ambil. Tengoklah barang-barang yang aku ambil tadi tu. Kita ambil telur ni satu lagi. Sebab barang terlalu banyak. Telur ni kat mana ambil? Telur tak? Okay, hi. Tapi dia cakap dia juga kat sini. Mana telur ni? Dia tipu aku ke? Mana telur ni? Ari, sini. Bawa ambil bawa. Aduh. Mana? So, kita curi orang punya telur ni. So, kita curi je telur ni yang ada kat sini. Sebab tak barang. Okay. Dah habis dah beli-beli barang semua. So, kita bayar. Kita bayar barang semua yang dah beli. Oh, ni lah barang-barang. Tengok RM4,000 lebih habis. Ni gaji saya ni. Tolong bayar. Tolong bayar boleh? Tolong bayar. Saya nak memberi abang bayar telur air. Abang, abang. Saya ada soalan nak tanya. Abang dah kahwin ke? Sudah kahwin. Saya ni isteri dah berapa? Dua. Saya dah berdua. Kapan? Lepas kita dah makan, kita orang nak beli barang dapur. Kita nak pilih salad. So Lisa, which salad? Referral. Lisa nak masak apa? Kita nak buat sandwich ke apa, kalau breakfast lah. Pergi ambil semua barang, ambil barang semua. Saya ambil grape. Kita dapat bawang. Besok kita ambil ni. So, kita ambil yang ni. Kita ambil yang ni. Guys, ni yang kita orang beli hari ni. Jom bayar, kita tengok berapa. Total dia RM322. Barang dia tak rasa macam rugi pun sebab benda ni semua akan makan. Panjang tau receipt dia. Kita nak balik barang. Berat tak Bel? Berat sangat ni. Aduh, kenapa lori tak boleh bawa naik? Kenapa? Kenapa? Kau kenapa ni? Lepas tu everything semua dah beli. Lepas tu Lisa balik rumah. Lisa letak dalam rumah ni balik. Guys, kita baru sampai rumah. Ha, nak kemas-kemas. Dia beli pewangi rumah. Okey korang, Lisa nak kemas dia punya barang dapur. Okey korang, ni lah yang Lisa beli tadi sampai 300 lebih. Balik tu kita orang susun barang-barang semua dalam peti ais and everything susun semua. Tu dia, semua dia sapu tak dalam tu. Keesokan harinya pula, Lisa start hari Lisa di mana Lisa bersemangat untuk pergi jogging dekat track tu. The next morning. So hi, good morning. Lisa baru bangun. Tapi sekarang Lisa pakai baju yang pendek, so kita tukar dulu, okey? Okay, so sekarang Lisa tukar baju. Lisa nak pergi jogging pula. Sementara nak pergi jogging tu, kita carilah kasut dulu. Sekejap kita cari kasut. Sedang sorry lah, belum beli rak lagi. Masih epas sikit. Ha. So, inilah kasut jogging saya. Okay, dah siap. Jom kita pergi jogging. Lisa pun pergi lah naik atas tu. Tada! Ni outfit Lisa untuk hari ni. Pergi jogging. Dia agak simple tapi okay.
So Lisa dah sampai dah dekat tempat jogging Lisa dekat rooftop. Tu korang nak tengok tak? Wah, cantik gila view dia. Tengok ni. Ha. Lepas Lisa akan sadu lah maybe. Tu kami pun jogi sampailah penat. Saya lari 3 km nah. Makanan pun boleh sendirinya. So jangan tak pandang rendah eh. Kalau makan tertinggal. Sumpah penat gila. So air kita tertinggal kat bawah. Kita kena on the way ambil air kat bawah. Penat. I buat 300 km guys. Betul lah. Penat. So korang boleh tengok I kurus ke belum. Sekejap I stand. Okay, belum kurus lagi. Tiba. Kita pergi rumah Peter. Nampak ni peluh-peluh. Dah sampai rumah Lisa. Okay, korang nampak tak air mineral water ni? Tada! Untuk ambil air ni, kita kena naik atas balik sebab kita ada benda yang belum settle lagi, okay? Okay, jom. Sebelum apa-apa, kita minum dulu. Jalan-jalan. I paling suka view ni, korang tengok eh. Tengok ni view. View paling cantik. Ramai orang mandi kat sana. So kita dah dapat air. So dia tengah jogging. Sikit lagi. So sekarang nak masuk kolam. Dia tengah mandi. Tada. So ni lah view dia kat sini. Lepas habis-habis jogging tu, mandilah kat sini. Boleh terjun terus macam Abang Seribuan. So sampai sini je lah I nak mandi. Lepas tu Lisa bosan. Biasalah duduk rumah seorang kan. Lisa call kawan lama Lisa, Amirul tu. Alang-alang dia dekat KL kan. Lepas tu nak pergi ke Genting Highland. Okay je kan nak pergi Genting Highland. Wah bestnya. I pun boleh ambil view-view kat situ. Macam nice kan. Sebab I first time nak masuk theme park tu. Okay lepas tu kita terus shoot situ. Pergi Genting Highland. Okay sekarang ni kita orang betul-betul berada dekat Genting Highland. Dah sampai dekat Genting Highland and alhamdulillah finally we are arrived at Genting Highland. Allahuakbar. So sekarang ni kita nak pergi naik apa? Cable car yang pergi dekat Warna. Alah. Tapi bohong. Mana? Kita pergi makan. Oh makan dulu. Apa? Ya betul. Okay guys, so apa-apa nanti kita akan sambung lepas ni. Okay, makan dulu. So sekarang dah sampai. Nak makan apa? Eh nak makan apa ni? Don't know yet. Memang ramai gila kat sini. Kita makan. Okay so kita nak makan dulu. Apa-apa nanti saya akan update balik, okay? A few moments later. Kak, kita nak pergi dekat arena. Getting highlight Timpak yang baru buka tu. Yeah, so let's check it out. Okay guys, so if you can see atas tu ada mini car. Wah, so kita akan pergi naik atas tu. Kenapa dia gerak so fast sangat? Pang, I don't know. Pang. Okay, so sebelum Lisa bagi tahu kenapa Lisa keluar team and reason kenapa Lisa keluar team. Allah, nak terberok pula. Aduh, saya kena terberok. Saya sakit perut sangat-sangat. Pula dah tiba-tiba sakit perut sebab Lisa minum air Milo tadi kan. Okay, tak apa-apa pun kita sambung jap lagi. Lisa berok dulu tau.
Lisa, kalau boleh memang tak nak cerita langsung pasal keburukan tim ke apa ke. Sebab Lisa dah bagi tahu dekat management, Amin Nur Azman tu Lisa dah bagi tahu dah. Dekat yang Lisa baca tu lah kan, yang korang pun dah dengar kan. Benda tu Lisa cakap jangan cuba untuk burukkan Lisa atau jatuhkan Lisa, yang semua benda tu lah. Tapi dalam video tu, apa yang Lisa nampak, dia orang cuba menyampaikan macam Lisa ni kacang lupa kulit. And satu lagi, perempuan famous. Sebab Lisa kena attack, lepas video tu keluar Lisa kena attack, pop 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 macam tu. Aku baru nak relate tau, baru nak recover myself. Lisa kalau boleh memang tak nak cerita sebab Lisa tak nak tim Lisa ni nampak buruk. Kalau apa nak tahu reason yang dia pelbagi nampak dalam video tu, macam Lisa putus bestie dengan Rahim lah, lepas tu putus tu lah, putus ni, semua tu tak betul. Dan disebabkan diorang tukar sebab-sebab Lisa keluar tim tu, dengan secara tidak langsungnya orang datang attack Lisa. Orang cakap Lisa ni kacang lupa kulit, lepas tu nak masuk tim sebab nak famous je, lepas tu pentingkan dirilah. Lisa pun boleh pesan awal-awal dekat tim, Lisa cakap jangan keluarkan apa-apa statement yang salah dan boleh memburukkan Lisa. Ni check Lisa dengan Amir management. Lepas tu dalam video tu cakap baliklah Lisa, rindu, semua tu fake. Allah, so benda ni tak betul. Lisa dah umur 21 tahun lah, takkanlah Lisa tak boleh fikir. Mesti Lisa pilih kerjaya Lisa. Dalam tim tu pun boleh buat banyak job yang boleh dapat banyak sponsor, banyak job. Takkanlah Lisa nak tinggal tim semata-mata disebabkan reason-reason macam tu. Tengok ni kawan Lisa send, dia orang stay buat live. Point pun tak ada, apalah. Nak play victim pun buat kerja clean lah. Ini ayat pun tak belit. Tengok, dia stay lagi buat live and cakap buruk pasal Lisa. Selagi Lisa tak keluarkan statement, dia orang akan stay buat live and play victim macam ni bagi nampak Lisa salah. Faham tak? So, reason sebenarnya Lisa tak dapat hak Lisa sebagai pekerja. Kalau korang nak tahu, Lisa ni kerja makan gaji je. Lisa tak ada pun dapat income daripada YouTube dia ke apa ke, tak ada. So, kerja dekat sana tak ada masa yang tetap. Yang Lisa tahu, orang kalau kerja 8 jam dia sehari, and diorang tahu diorang punya jadual. Lisa ni sebagai pekerja, Lisa nak tahulah masa bekerja Lisa. Ni tak, kadang-kadang malam aja shoot, lepas tu tengah hari shoot, tiba-tiba cancel shoot. Cuba korang bayangkan macam mana korang nak plan nak pergi makan dengan family korang ke, dinner dengan boyfriend ke, apa ke, tak ke kaca bilau kat situ. Ada satu masa tu kadang shoot pukul 10 dah ready-ready, tuk-tuk dah ready-ready dah, dia tunggu dekat rumah lama dah, and tengok-tengok maghrib baru shoot. Susah lah macam tu. Tapi Lisa bukan nak cakap diorang ni jahat ke apa. Mungkin yang tu cara diorang, cuma Lisa ni baru lagi and tak sesuai dengan majoriti diorang. And Lisa pun mestilah ada urusan personal Lisa sendiri nak kena settlekan. So kalau tak tahu masa bekerja yang betul ni, susahlah. Lepas tu next, tak ada cuti. So kalau ada cuti pun macam shooting cancel, last minute baru dapat tahu. Manalah sempat kita nak plan apa-apa ke, nak, contoh ada masalah family nak settlekan pun semua jadi problem. Next pula, cara diorang pilih konten tu, faham-faham je lah. Kadang-kadang ada konten yang luar tabii, tapi Lisa terpaksa juga buat sebab kerja kan. Lisa tak diberikan pilihan untuk nak buat ke, tak nak buat ke. Benda ni boleh jatuhkan maruah Lisa tau. Maruah Lisa, maruah family Lisa. Alright guys, rasanya panjang lagi, ada lagi sebab-sebab kenapa Lisa tinggalkan tim. Cuma sekarang ni dah lebih pada 23 minit dan Lisa dah curi masa korang terlalu lama. Minta maaf. Tapi jangan risau, minggu depan Lisa akan upload lagi video sambungan sebab-sebab Lisa tinggalkan tim ni dalam 2 hingga 4 reason. Lepas tu Lisa nak bagi tahu dekat korang, Lisa ada juga buat vlog-vlog macam Lisa naik kapal terbang, jumpa nenek Lisa, tolong misi banjir, semua benda tu. Best lah kan. Korang tunggu minggu depan Lisa akan upload, okay, hari Isnin. Bye, love you.